Hadirin yang saya hormati, ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti pada tanggal 21 Mei 98, yang kemudian pemerintahan berikutnya diserahkan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie, mahasiswa tahun 98 masih setia, masih konsisten mengawal tentang pelaksanaan 6 agenda reformasi. Pada bulan November 98, tepatnya tanggal 10 sampai 13 November, negara kita menyelenggarakan sidang istimewa MPR. Tetapi sidang istimewa MPR itu ditolak oleh mahasiswa dan juga masyarakat sipil, karena MPR seharusnya lembaga yang direformasi terlebih dahulu dengan cara melaksanakan pemilu ulang. Karena anggota MPR pada saat itu yang akan bersidang istimewa, anggotanya adalah kroni-kroni Presiden Soeharto. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah bablasan pemerintahan Orde Baru. Para mahasiswa yang berdemonstrasi dihadapi oleh tentara dan polisi dengan menggunakan persenjataan perang. Situasi di Jakarta pada saat itu seperti perang, terutama di sekitar kampus Atmajaya, sehingga banyak korban yang berjatuhan. Ada 6 mahasiswa yang meninggal dunia ditembak dengan peluru tajam. Di antaranya adalah Wawan, anak saya, mahasiswa Atmajaya. Kemudian ada Teddy Mardani, mahasiswa IKI. Ada Sigit, mahasiswa YAI. Engkus, mahasiswa Unija. Mujamil Joko, mahasiswa UI. Dan Heru, mahasiswa Setiera Wamangun. Peristiwa itu lebih dikenal dengan peristiwa Semanggi I. Wawan adalah mahasiswa Atmajaya, jurusan Ekonomi Akuntansi, hanya sampai pada semester yang kelima. Menurut keterangan dari Dr. Budi Sampurno yang mengotopsi di RSCM, Wawan ditembak dengan peluru tajam standar ABRI. Menurut kesaksian dari beberapa orang yang saya temui, pada saat itu tentara masuk ke dalam kampus Atmajaya. Kemudian Wawan sebagai anggota tim relawan kemanusiaan bilang kepada tentara itu ada korban yang jatuh, boleh ditolong atau tidak? Tentara itu mengatakan boleh, silahkan. Kemudian Wawan mengeluarkan bendera putih, dilambai-lambaikan sebagai tanda untuk menolong korban. Tetapi justru ketika hendak mengangkat korban, Wawan ditembak. Di akhir hayatnya, Wawan hanya bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya, panas, haus, panas, hanya itu saja. Sampai sekarang saya tidak pernah menemukan apakah Wawan memberikan pesan terakhir untuk kami orang tuanya.